Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati ta'ala. Para pemirsa, saudaraku, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pernahkah anda kehilangan harta? duit 100 ribu, 200 ribu, kececer begitu. Kemudian setelah itu pasti Anda akan mencarinya dengan begitu semangat. Merasa kehilangan, merasa susah, merasa rugi, menyesal. Bukankah begitu? Kita semua itu. Sifat seperti itu kita miliki semua. Tetapi Coba perhatikan sekarang perkataan yang begitu menarik dari seorang ulama besar abad kedua Hijriah yaitu Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah wafat pada tahun 193 Hijriah. Beliau ini ahadu al-qurra'is sabah ahli baca Al-Quran yang tujuh dari zaman beliau. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan sahibu Qur'anin wa khair. Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah seorang yang ahli Al-Quran dan ahli kebaikan. Di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'im Al-Asfahani rahimahullah beliau mengatakan perkataan dari Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Inna ahadahum sesungguhnya salah seorang dari mereka yaitu manusia kita semua lau saqata minhu dirhamun la dhalla yaumahu yaqul inna lillah dhahaba dirhami sesungguhnya salah seorang dari manusia apabila tercecer darinya satu dirham satu dirham kalau bahasa kita di sini mungkin lima ribu mungkin sepuluh ribu mungkin seratus ribu maka sepanjang hari dia akan mengatakan innalillah musibah ini. Hilang duitku. Hilang hartaku. Tetapi wala yaqul dhahaba yaumi ma Tapi dia tidak mengatakan hilang hariku. Sedangkan aku belum beramal di dalamnya. Maka wahai kaum muslimin ajakan untuk saya pribadi, dari Abu Bakar bin Ayash dan untuk juga seluruh pemirsa Raja TV, bagaimana kita mempunyai sikap sebagai seorang Muslim? Lebih merasa menyesal, lebih merasa rugi, lebih merasa kehilangan saat waktu berlalu begitu saja, sedangkan amal kita tidak bertambah dibandingkan ketika kehilangan harta dibandingkan ketika kehilangan duit materi kita harus lebih menyesal saat waktu kita habis percuma dengan media sosial yang terkadang tidak begitu bermanfaat bahkan cenderung dosa dengan duduk-duduk kongko-kongko yang terkadang tidak begitu mendatangkan kebaikan. Bahkan cenderung kepada dosa, bahkan dosa besar. Itu ribah, namimah, dan yang lain-lainnya. Maka saya beri contoh misalkan. Seorang terkadang merasa kehilangan kesempatan untuk beramal saleh lebih merasa rugi dibandingkan dia kehilangan hartanya. Ada orang yang berumur 40 tahun, tetapi sampai umur 40 tahun dia belum bisa baca Quran. Semestinya dia merasa lebih rugi, lebih menyesal, lebih kehilangan dibandingkan ketika dia kehilangan hartanya, duitnya, uangnya. Contoh misalkan lagi seseorang sudah berumur 60 tahun. Tetapi belum juga menginjakkan kakinya di tanah suci. Padahal dia mampu. Padahal dia mempunyai kesehatan dahulu. Kemampuan harta finansial dahulu. Maka merasa, lebih merasa rugi, menyesal kehilangan. Dibandingkan kehilangan uang, harta emas, perak dan semisal. Semoga pesan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.